Dokumen kependudukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi bungkus gorengan dan viral di media sosial. Dokumen itu mencakup nomor induk kependudukan dan sejumlah data pribadi Susi Pujiastuti. Inilah foto yang diunggah oleh salah satu pengguna akun Twitter yang menunjukkan surat keterangan perekaman IKTP milik Susi Pujiastuti. Dokumen kependudukan itu ditemukan warga digunakan sebagai bungkus gorengan. Tertulis, dokumen ini diterbitkan Kecamatan Pangandaran pada tahun 2014. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku bingung setelah mengetahui dokumen kependudukannya menjadi bungkus gorengan. Susi mempertanyakan harus mengadu kemana jika dokumen pribadinya tersebar seperti ini. Dalam unggahan yang sama, Susi menekankan ada masalah perlindungan data pribadi di negeri ini. Sementara itu, insiden ini juga menuai respon dari masyarakat luas. Komentar dan kritik masyarakat membanjiri kolom balasan dari cuitan di akun Twitter pribadi Susi Pujiastuti. Mereka mempertanyakan persoalan perlindungan data pribadi dan semakin meragukan keamanan data masyarakat Indonesia.